Oke, jumpa lagi dengan saya di Mr. Crack. Saat ini saya akan memberikan penjelasan tambahan bagi teman-teman yang masih bingung menemukan properti di tombol Start ya, untuk merubah warna taskbar atau jenis tampilan dari Start menu ya. Oke, caranya jika Start menu teman-teman itu seperti ini ya, seperti ini teman-teman cukup arahkan kursor di tempat yang kosong ya, yang ini, kemudian klik kanan, nah akan muncul properti. Tetapi mungkin ya, mungkin jika tampilan start menu teman-teman seperti ini, teman-teman tidak akan menemukan tombol properti ya, klik kanan pun tidak ada ya. Oke, caranya sangat mudah, teman-teman cari control panel, control panel. Nah di sini saya tidak ada control panel, tidak muncul. Nah jika tidak ada, teman-teman masuk saya di menu share. Share, share ya, menu share, kemudian atau langsung saja di sini ya, share, kemudian ketikkan control panel, kemudian G, appearance and personalization ya, maaf jika bahasa Inggrisnya kurang ini ya, kemudian G start menu. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman, langsung merubahnya di sini appearance ya. Di sini teman-teman bisa merubah warna start menunya di sini, kemudian jenis startnya di sini ya. Oke, bisa. Selamat mencoba, semoga berhasil.